Econex Ventures menggelar bersih-bersih sampah di lokasi Car Free Day di Jombang. Para aktivis memungut sampah untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Inilah aksi puluhan aktivis lingkungan Econex Ventures di lokasi Car Free Day Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jombang, Minggu pagi. Mereka berkampanye pentingnya menjaga kebersihan dengan membagikan brosur ke warga. Tampak hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang untuk memberikan dukungan. Brosur ajakan untuk gabung bersama menjaga kebersihan lingkungan untuk menarik pengunjung. Selain itu, dibagikan door prize bagi pengguna jalan yang mampir ke stand. Econex Ventures Jombang hadir untuk memecahkan masalah lingkungan dan menciptakan masa depan yang hijau dan sejahtera. Berkolaborasi dengan banyak pihak, Econex melakukan sejumlah pengembangan ekonomi hijau global. Adalah perusahaan yang membentuk masa depan ekonomi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan prinsip nol limbah. Untuk visi Econex menjadi perusahaan yang terdepan dalam transformasi ekonomi hijau, menciptakan masa depan yang lebih hijau dan sejahtera. Untuk misi Econex-nya adalah memecahkan masalah lingkungan dengan berinvestasi dan mendukung teknologi hijau. Biasanya membersihkan lingkungan, go green, kita membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Selama ini, Econex Ventures berkutat pada kampanye menjaga kelestarian lingkungan. Mulai dari memungut sampah hingga penanaman pohon penghijauan. Econex mengajak masyarakat bergabung untuk peduli masa depan lingkungan. Saiful Mualimin, CTV.